kita dari Dinas Perdagangan dan Perdagangan Kota Banjarmasin, khususnya bidang PSDP dan pasar, ada membentuk 3 tim untuk melakukan sosialisasi dan juga menghimbau pedagang serta pengunjung pasar untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita sudah melakukan sosialisasi dan himbauan tersebut sejak tanggal 3 Mei kemarin. Tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 12 Mei, insya Allah teman-teman dari 3 tim tersebut akan turun. Sasarannya adalah para pedagang dan pengunjung, intinya warga pasar. Kita menggunakan megafon, kita lakukan himbauan dan peneguran langsung bagi masyarakat atau pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker. Dan kalau seandainya nanti terjadi kerumunan, mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti di saat para petugas kami memberikan teguran agar tidak terjadi kerumunan di pasar-pasar kita. Kita berharap ada kerjasama baik dari pedagangnya sendiri maupun dari masyarakat.